Apakah bahagia? Bahagia dalam Islam kata apabila kamu redha apa Tuhan bagi, itu bahagia. Bini tak ada. Ya Allah, aku walaupun tak kahwin, ya Allah, aku redha, ya Allah, ini pemberian padaku. Ada orang perempuan tak kahwin sampai mati, tapi dia redha, itu satu kebahagiaan. Ada orang tuan-tuan rumah sewa ya, gaji tak banyak, tapi dia redha, itulah pemberian Allah pada dia, dia akan bahagia. Ada orang tak ada anak tuan-tuan, tapi dia redha, dia bahagia. Ada orang ada anak perempuan semua, tapi dia redha, itu bahagia. Sebab itu kebahagiaan ni, bila kita redha apa Tuhan bagi, itu bahagia.